Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, menyampaikan jika ia tidak akan tinggal di rumah dinas Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Alasannya adalah karena menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran tidak pernah tinggal di rumah dinas tersebut, sehingga hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Gibran pun memilih memanfaatkan fasilitas rumah dinas untuk kegiatan warga seperti pertemuan. Hal ini disampaikan oleh Gibran di gedung DPRD Solo pada Rabu 17 Juli. Sebenarnya kalau rumah dinas memang tidak saya tinggali, tapi untuk kegiatan-kegiatan warga ya. Selain itu, seperti yang dilansir dari Kompas.com pada Rabu 17 Juli, ia juga mengatakan sebelum rumah dinas di IKN selesai dibangun, Gibran dan keluarganya akan tinggal di Jakarta. Tetapi Gibran menekankan ia tidak akan tinggal di rumah dinas wakil presiden yang ada di Jakarta. Gibran juga menjelaskan dia dan keluarganya akan lebih nyaman tinggal di rumah pribadi. Nanti di Jakarta juga rumah dinas sepertinya hanya saya pakai untuk menerima. Saya di rumah sendiri. Tapi ini kenapa? Tidak ada pertimbangan apa-apa. Kebiasaan aja.